Welcome back di channelnya Sandy Bronto. Nah, di belakang gua ada sepeda ya kan. Ini sepeda Minion klasik punya ya kan. Nah, sepeda apa? Ayo tonton sampai habis ya. Sepeda bermacam-macam modelnya. Penggemarnya dari Sabang ke Merauke. Ada Sunda, ada Jawa, ada Batak. Nah ini ya sepedanya yang tadi gue bilang, sepeda Minion, tapi ini yang klasik punya ya kan, namanya Apollo. Nah ini Jepang punya, langsung aja ya biar tanya-tanya langsung sama yang punyanya. Nah ini dia Om Tri. Om Tri, halo, halo Om Tri. Sehat-sehat Om Tri. Oke, baru bisa ketemu Om Tri ya. Om Tri, ini pedal lo lucu ya. Ini jenisnya, ini yang ori kayaknya ya Om Tri. Upgrade, oke, okay, gue. Tapi sih upgrade oke okay juga ya. Nah, Om Tri, gue pengen bedah ini dulu ya kali ya. Kayaknya lucu nih, kayak kan? Nah, ini sepeda Apollo ya, Om Tri? Iya, ini sepeda Apollo. Oke. Okay. Nah, ini Apollo tahun berapa sih, Om Tri? Ini tahun sekitar, kalau yang infonya sih didapat sekitar tahun 80-an, Om. Tahun 80-an ini? Tahun 80-an, Om. Masih bawaan semua ya, Om Tri ya? Insya Allah masih bawaan semua, Om. Oke. Okay. Ini anak-anak Minion banyak yang pakai nggak sih kayak gini? Kalau di Jakarta aja yang saya tahu, di grup saya baru ada 9 sih. Lalu 9? Paling banyak sih setahu saya Bandung. Cuma anak-anak Bandung ya? Kurang tahu juga. Oke, okay, dan ini dari paint ban kayak udah gantian ya kayaknya Om ya? Ban udah gantian Om. Kayak tutup rak, tutup apa tutup masih rantai masih bawaan. Bawa fender? Fender depan ini enggak, ini bikinan. Fender sih udah bikinan, ini juga ini bikinan ya? Tunggu apa Om, tadi ya fender. Fender. Ini ori Om. Ini fender ori. Ori. Yang ori. Yang bikinan itu yang ininya doang. Ininya aja ya. Ya betul, fendernya ori masih. Oke. Terus kalau boleh tahu ini harganya berapa sih Om? Pasaran. Di pasaran kayaknya sekitar angka 3 sampai 4 juta. 3 nih tahun 2023 di bulan Juli ya. Jadi enggak tahu nanti di tahun-tahun selanjutnya, karena ini dulu sempat happening banget ya Om. Iya, tahun. Iya. Sempat tinggi berapa nih, di harga berapa sih Om? Yang kelima Om pernah Om. Ngeri ya di atas. Gocengan ya harganya nih. Cuma emang kalau emang teman-teman senang dengan konsep klasik ya kan. Nah, ini kayak begini nih barang ini. Gua akuin sih ganteng ya kan. Masih ada kunci stang ya, Om. Kunci stang? Wah. Ya, Om. Boleh Om, coba Om tunjukin Om cara dia ngunci stangnya kayak gimana ini nih. Masih gokil ya. Kunci stang lama ya. Ini cuman diputer nih. Kita pencet. Puter aja udah langsung kunci. Nah bukanya juga unik Om, enak Om. Ini udah tinggal masukin dong, puter langsung dibuka Om. Oh, oke. Okay. Iya. Cakep, cakep. Ini internal gear Om? Internal gear Om. Emang bawaan internal gear? Kalau untuk Orionnya dia nggak internal gear. Dia single speed pakai tromol. Cuman karena untuk kebutuhan di kota, kita kan orang kota ya. Yeah. Untuk kebutuhan mobilitas kemana-mana enak pakai internal gear Om. Kita internal gear juga saya pakein yang vintage ya. Ini vintage punya ya? Merek apa? Lexus. Lexus tapi yang 2 speed. Oh. Kalau untuk yang 3 speed banyak Om, banyak yang punya. Coba yang cari yang 2 speed. Nah, ini salah satunya saya dapat 2 speed. Berikut dengan shifternya Om. Oh, speed juga enggak 3. Oh, dia sama kayak ini ya? Surmi Archer. Surmi Archer tapi ya? Ini udah hanya 2 speed Om. 1, 2. Udah enggak ada lagi. Tapi kalau mau di custom yang 3 oke okay ya, bisa okay, juga ya. Tapi kan kalau Surmi Archer kebanyakan di kanan ya, kalau kayak di sepeda Dahon. Nah, ya ini spesialnya di sebelah kiri Om. Jadi bisa ngikut langsung di tempat tromol yang lama. Jadi rapi, nggak berantakan. Ada tempat stoppernya. Stopper. Ganteng ya. Dijual ya? Aduh, boleh lah. Bisik-bisik ya, nggak apa-apa. Bisik-bisik ya. Ntar kalau ada yang minat, boleh di komen. Nanti gue kasih nomor telepon Om Tri. Aduh, kalau yang satunya lagi nih sama Om? Satunya sama Om, jenis Apollo. Tapi udah upgrade-an. Oh, udah upgrade-an? Ini upgrade-an. Nah ini yang di upgrade apa aja? Kayaknya udah dari paint ya? Dari depan ya? Dari ban-ban sih, kaki-kaki. Saya udah pakai Brompton Om. Woi. Brompton. Ini website Brompton. Mana websitenya? Terus bannya pakai Swivel Racer Marathon. Lumayan ya? Cakep. Swivel Racer Marathon, IG. Di IG juga nih? IG juga nih, kita pakai IG. IG-nya upgrade 5 speed, eksternal 2. Jadi 10 speed totalnya. 10 speed ya?
Jadi pakai yang model, oh itu model sama kayak ontel ya? Ontel, botol. Gaya ontel. Tapi lebih masuk ini sih menurut gue. Ini lebih klasik sih. Lebih klasik ya. Ini punya sepeda robot om sebenarnya om. Oh. Kita buat ngambil ini aja kayak vintage-nya enggak terlalu upgrade yang mewah okay. banget lah. Ini kalau mau ngelipetnya susah enggak sih? Kalau untuk ngelipet boleh, saya contohin. Nah, boleh, boleh, boleh. Oke, langsung dilipet. Mana aja? Ini aja ya. Boleh, boleh. Ini ada kuas ini harus diputer om. Traksi sepeda saya. Nah, ini udah kita tuh langsung ini lipat dua. Oh modelnya gitu ya, ini nggak ada ya. Klik kunci nggak ada ya? Gak ada oh, begitu om. Doang. Ini cuma ini doang. Wih cakep. Kalau nurunin handle posnya nggak ya? Dia nggak ada ya? Kalau handle pos nggak sih om, agak keras sih. Sebenarnya sih bisa harusnya. Cuma oh. saya biasanya ngelipat hanya lipat dua ya. Aja sih yang simple. Simple simple. Asli lucu loh. Oh kalau ditaruh lampu ini ya apa tuh? Lampu yang model zaman dulu ya di sini lebih lucu lagi ya, klasik kan ya. Tapi masukin yang sini kayak ori. Nah, ini yang bawa-bawa. Masih orisinilan ya, teman-teman ya. Duh. Kalau yang bahan-bahan tuh harganya berapa sih biasanya, Om Tri? Kalau bahan kemarin sih teman saya dapat sekitar harga di harga 2 juta 200 bahan. 2 juta 200-an ya? Iya, sekitar segitu. Ini lampunya masih oh ini mat aksesoris ya. Aksesoris sama kalau lampu om. Sama semuanya aksesoris. Sama aksesoris om. Kalau untuk sadel juga sama sadel. Sadel ini masih bawaan sih om. Kayak gini sih modelnya cari yang vintage juga sih. Nih hand grip ya hand grip kayak punya Dahon ya nih. Ini punyanya dia juga sama. Bawaannya? Bawaannya dia sih saya dapat udah seperti itu. Oh sama nih kayak Dahon klasik ya. Modelnya ada mata kucing. Bisa dipakai juga nih buat anak-anak. Handle tapi juga masih bawaan. Ini dulu ngangkat di mana nih om? Ini saya dapat dari Jawa Barat. Sukabumi, Jawa Barat, betul. Jawa Barat tempat Sukabumi, Super Sukabumi. Oke. Okay. Ini juga bukan orang sepeda, bukan orang sepeda buat pakaian. Ini pajangan om. Oh. Kita dapat di pajangan. Pajangan. Oh, ini buat pajangan tadinya ya? Infonya sih seperti itu dari dia om ini nggak pernah dipakai. Yeah. Pajangan, saya mau ngeluarin sepeda. Hmm. Ditawarin ke saya, udah langsung saya bawa. Bungkus ya? Bungkus. Karena kondisinya udah oke. Okay. Kondisi harga masuk. Gas. Iya asli di. Itu kayaknya gak ada kuncinya juga ya kayak gini ya. Beda om, ini beda om. Ini beda. Beda tipe atau gimana sih? Oh, sama tipenya sama. Tipenya sama, sama-sama Apollo. Tapi memang ada di untuk di handle pos dia ada. Kalau untuk yang kuncian dia kayaknya biasa ada lubang dia beda sendiri. Hmm. Beda tahun paling om gini om. Oke. Okay. Pokoknya sekitar 80-an ini sepeda ini keluar emang ada dua tipe yang pakai kunci. Sama yang enggak. Oh. Nah, ini pas. Kebetulan nge-review ada dua nih, yang model pakai kunci sama yang enggak. Tetapi dua-duanya ori. Nah ini kalau boleh saya informasi, yang cukup susah itu cari ini om. Mana nih? Barang ini om. Ini nggak bisa dikawinin atau di pakai apa nggak bisa ya? Nggak bisa om. Harus dicari emang orian ya. Ori-orian ya. Asli loh. Lucu-lucu banget. Di rumah ada barang apa aja om? Apollo-nya cuma ini dong. Ada ini doang om, koleksi. Ya anak-anak Minion pasti gasing ya sama Om Tri ya. Om Tri. Kalau pada kenalan. Pada ngumpul di mana om? Kalau komunitas? Kita komunitas di saya ngikut yang di mana? Manggarai. Manggarai. Iya, semi garas, sepeda mini garis keras. Itu ngumpul di hari Minggu. Kapan aja? Kapan aja? Event-event gede, insya Allah pada datang semua. Kopdar biasa rutin di? Kopdar rutin itu sama di Manggarai juga. Manggarai, bukan yang di Sumenep Menteng itu ya? Enggak ya? Sumenep Menteng itu kan all sepeda mini. Oh. Sama. Nah itu juga kita suka ngumpul hari Minggu, di sana bisa. Oke. Okay. Asli ya, ini boleh ya, kapan-kapan jadiin apa tuh namanya referensi buat mau nambah koleksi item. Selain sepeda Dahon, ya mungkin ini referensi sepeda 16 ya. Ini kan bukan 16 plus ya om ya? 16 murni ya? Ini 16 plus ya. Oh ini 16 plus karena udah di upgrade. Ini 16 murni, selain Dabike, Dahon California, atau Dahon 3 dan sejenisnya itu, ini opsinya. Ada lagi gak kira-kira yang sepeda 16-an ya? 16-an ya kalau mau yang lipet klasik ya? Lipet klasik, Fongers om. Fongers ya? Fongers, 5 frames, itu udah oke. Brickstone, wah itu mantep lagi. Oh Brickstone, oke itu kayak model itu yang kecil, apa sih itu namanya itu? Ah gue lupa tuh namanya apa. Yang modelnya lipatnya kayak payung gitu ya? Bukan ya? Five frames itu model sliding. Sliding. Iya. Oke.
sepeda sih menurut gue nggak ada habisnya ya, tak lekang oleh waktu ya. Jadi kalau buat teman-teman yang senang dengan hobi miara sepeda, which is itu sepeda klasik atau yang modern, tapi selera pribadi menurut gue sih klasik lebih mantap om ya, lebih mantap. Nah, nggak rugi karena emang menjadi investasi juga ya, maksudnya. Ya lo seneng lo bayar, ya mungkin kalau lo beli minimal balik modal ya om ya, jangan rugi-rugi banget ya. Kalau ini sih gua rasa sih untung ya, untung banget ini kayaknya. Udah cakep kayak gini. Ini sih kalau bisa jangan dilepas ya om ya. Insyaallah. Kalau nggak kepepet ya. Karena kebutuhan. Oke om Tri, gitu aja. Thank you om Tri ya. Siap om. Waktunya nih. Oke, videonya gue akhirin sampai di sini. Kalau teman-teman seneng dengan video gue, bantu dengan subscribe channel gue di Sandy Bronto. Jangan lupa di like, di share, dan tentunya di komen. Itu aja. Bye bye. Yo kita goes rame-rame, yo agar badan sehat kuat bersemangat. Bangun pagi kita berolahraga.